Ines Sisiwan Vesiwan Indi Bininging Indi Indi Bini Indi Bining Gingi Ya Indi In Indi Ini Ini di Bininging Ye In Ini di Bininging Ini di Bining Ini Ini di ini di Bininggi. Hi guys, welcome again with me Browin. In this video, I'm still playing Creatures of the Deep. And guys, now I'm still doing this. Okay, kita bahas Indonesia aja guys. Kali ini guys, gua mencoba untuk menangkap Kraken lagi guys ya. Oke, kita langsung saja cast and drill di spot ini. Kali ini guys, di kanan giginya Walrus guys. Sebenarnya dari tadi sudah 2 kali guys gua ketemu Kraken dan lepas terus guys. Anjing, gua belum mendapatkan celah untuk ngerilnya guys. Anjing. Oke. Gua masih tetap berusaha untuk mendukung tim gua atau clan gua biar naik dikit lah guys untuk poinnya ya, gara-gara gua poinnya jadi anjlok guys, gua doang ini. Guys, gua udah ngantuk banget ini guys, udah jam 3:30 anjing. Oke, kita cast and wait aja ya. Kalau getar mungkin gua akan sadar, misalnya gua ketiduran. Oke. Sangat sunyi guys, malam-malam guys mancingnya guys, sesuai dengan situasi di Alaska sepertinya ini. Oke, ada pergerakan guys. Right. Oke, okay. What the? Alright, guys, gue ketemu Kraken lagi kayaknya. Oke. Mudah-mudahan tidak lepas lagi. Oke, okay, diam-diam anjing, diam anjing. Gue fokus dulu. No. Right. Oke, gua harus bisa. Anjing. Oh, no. No 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 no, jangan kabur goblok. Oke. Kayaknya gua bisa, guys. Oke, gua udah agak bisa harusnya ini. Gua udah mulai bisa mengendalikannya, guys. Right. Oke. Okay. Kayaknya bisa guys. Gua bisa nahan guys. Jauh lagi. Oke. Okay. I can do this, please. Dude. Oke, okay, gua kayaknya tahu celahnya guys. Udah kelihatan guys celahnya guys. Gua udah paham deh guys. Right. Sangat berbeda dengan Bessie dan Shredder ya. Come on. Gemeteran gua. Oke, okay, please. Udah lama ini gua nahan. Harusnya gua dapatkan ini, guys. Oke, okay, please. Come on. My first Kraken in front of my eyes. Oke. Okay. Bisa ini, guys. Dikit lagi. Come on, jangan putus. Bisa guys, dikira lagi guys, depan mata gua guys. Oke, okay, wait, jangan senang dulu goblok. Ini malam anjing, malam anjing. Bisa kebangun orang-orang pada tidur ini guys. Oke, okay. Okay. Di depan perahu gua anjing. Come on. Come on. Come on, dikit lagi goblok. Ah, ini dia, ini dia, ini dia. Yeah!
Finally, guys, I got this Kraken. What the heck? Berhari-hari gue nyari ini, guys, setiap hari, guys, dan akhirnya gue dapatkan Kraken pertama. Gue nggak pernah dapat Kraken merah, jadinya, guys, langsung gue dapat Kraken yang warna ungu. Purple. Ya sama aja, goblok. Oke, pokoknya it feels so good, guys. Ada yang bangun. Ada yang bangun, nanti gue teriak-teriak ini jam 3:30 pagi, guys. Oke. Finally, I got this Kraken. I feel so glad about this. I feel so good, man. So good, man. Okay. Let me check here, guys. Alaska udah terbuka. Kraken bintang 1 doang. Gak apa-apalah ya. Tinggal satu saja, guys. Monster yang belum gua dapatkan. Itu adalah si Don Pedro. Kraken is in the bag, guys. Akhirnya. Rasanya lega, guys. Pengen teriak anjing. Tapi gua enggak berani, nanti satu rumah kebangun anjing. Oke, kita mancing lagi sebentar ya sampai gua penuh aja ini bagnya. Alright, guys. Dikit lagi ini biar penuh aja bag gua. Ini si Jeffco juga dari tadi nyari Kraken tapi dia full monster bait, guys. Enggak kayak gua ya. Beda kasta kita, guys. Kita cast and reel doang. Dia monster bait full, guys, ya. Oke. Habis ini gue mau masukin Kraken-nya ke akuarium, tapi ini gimana? Sebentar, kita cek ranking gue di season ranking. Harusnya udah naik Kings of the Deep. Akhirnya naik, guys. Kayaknya lumayan ya gue naikin beberapa ribu poin. Karena dapat Kraken tadi, kasihan teman-teman karena gua jadi ketarik ke bawah, guys. Oke lah. Yang penting udah kembali ke ranking pertama untuk clan ya. Oke, let's go now back to jangan dulu lah. Kita penuhin dulu ini ikan gua biar penuh bagnya, biar bisa kita jual. Ya sama aja sih nanti, pokoknya intinya nanti gua balik-balik udah bag penuh biar lebih banyak bawa ikan pulang, lalu kita jual ya. Nah, susah sekali ngomongnya pagi-pagi ini. Alright. Guys, sudah penuh, guys, kita balik ya. Kayaknya gua cut aja nanti biar gak terlalu panjang videonya, dapat Kraken doang kan. Orang-orang juga dapatnya gampang, cuma gua aja yang dapatnya agak susah, guys ya. Ya skill gua cuma segitu, mau gimana lagi. Eh, sebentar. Kita taruh akuarium atau kita tukar medal aja, guys? Bentar gua mikir ya. Gua baru inget, si Kraken bisa ditukarkan sama medal ya. NPC-nya di sana kan? Bentar. Kok gua lewatin, guys? Oke, ini NPC tukar medal. Kita lapor quest dapat Kraken ya kan, harusnya gimana ya? Kita tukar medal apa enggak, guys? Gua bingung, guys. Kalau kita taruh dapat medal kelihatan di profile. Ah, nantilah, guys ya. Kasihan juga ini kalau enggak baru dapat cuma satu. Kalau udah dapat dua baru nanti, guys. Gua utamakan akuarium gua dulu, guys ya. Lagian kalau naruh ikan di akuarium sekarang udah bisa kita ambil ya kan. Okay, let's go back to the harbor, Marina Bay. Okay, sekarang akuarium dapat koin dan kita sudah di akuarium Alaska. Dan gua mau cepet-cepet diam di sini tadi nggak bisa ya. Oke, jadi lengkap sudah, guys, semua ikan gua di Alaska termasuk monster. It's finally completed. Anjing, kok susah, guys, naruhnya, guys? Anjing, mental mulu. Goblok. Oke, kayaknya udah. Alright. Mana dia si Kraken? Kayaknya reset dulu ya, kita ke harbor dulu, ke Marina Bay dulu kita reset. Biar si Kraken-nya auto muncul. Langsung, guys, muncul, guys. Tapi masih penampakannya kayak cumi-cumi di akuarium rumah makan, anjing.
belum keren sekali guys, cuma cumi-cumi besar lah. Kalian lihat, ya, kalau gua kayak gua lihat kayak ubur-ubur lagi. Okay, cumi-cumi raksasa belum serem guys ya. Kayaknya nanti bakalan ditambah seremin deh lagi, ya, detailnya lebih ada duri-durinya gitu guys ya. Kita cek Costa Rica ya, yang ini guys, gua belum lengkap yang ini. Masih belum dapet Whale Shark dan Don Pedro nih. Dan untuk Great Lakes sudah semua ya, Great Lakes ya pasti semua udah lah. Apalagi untuk Paradise Island ini monsternya juga untuk newbie harusnya. Alright, pasti semua bisa menangkap melengkapi ikan-ikan di Paradise Island. Okay, apalagi guys, udah semua ya. Pokoknya video ini sudah lengkap lah gua, krakennya masuk akuarium. Kita jual sekarang sisanya guys ya. Dapat 400 koin, lumayan lah ya. Tapi juga guys, gua nyari Don Pedro, kraken, dapatnya malah kraken. Padahal ini masih pancingan yang sama guys yang gua pakai di Don Pedro tadi ya. Don Pedro gua cari sejam nggak muncul sama sekali. Goblok lah. Alright. Guanya yang gua bukannya. Mana ini kraken gua? Gua ngeliatin kraken nggak keluar. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini, dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Semoga kalian juga mendapat kraken kalian segera guys ya. Bye guys, and have a good game. See ya.